teman-teman Koresmat dan para sahabat serta pemirsa Koresmat. Ini kita akan jalan-jalan ke Kebumen Pejengkolan yang berada di Kabupaten Kebumen, Kecamatan Rembun. Ini kita sudah jalan menuju ke Kebumen Pejengkolan. Ke Bendungan Pejengkolan pada sore hari sekitar jam 5 sore dan cuaca mendung. Jalanan yang menanjak dan juga masih asri ya, masih kanan kiri masih banyak pohon dan masih jarang rumah. Jadi jika jalan-jalan ke sini itu udaranya masih sejuk. Jalan sini ini ada tikungan tajam, maka harus hati-hati, jangan terlalu kencang. Kalau sempat remblong maka masih bisa masuk jurang. Ini posisinya ini masih menanjak, berada di ketinggian. Sampai nah ini kita sudah sampai di Bendungan Pejengkolan dan sungai yang berada di sebelah kanan ini juga aliran dari Bendungan Pejengkolan. Pejengkolan ini merupakan bawahan dari bendungan waduk Wadas Lintang. Wow, keren sekali. Nah, ini bisa kita lihat. Enggak boleh. Ntar lagi kita menuju ke bendungannya. Ini kita sudah berada di atas bendungan. Sebelah kanan itu air yang di sangat dalam dan luas.
kiri. Jatuh, dalam ya. Bening, jika kalian tidak bisa melihat ke bawah atau pusing kalau melihat ke bawah, saya sarankan jika jalan-jalan ke sini jangan melihat ke bawah karena sangat tinggi sekali. Di sini di sore hari itu sering dikunjungi para muda-mudi biasa yang berpasang-pasangan untuk menikmati suasana sore hari. Saluran induk pada selintang. Ini tembus. Ramai sekali di ujung. Ketika sore hari, sayang ini suasana mendung dan gelap sehingga kita tidak bisa. Karena cuaca yang semakin mendung sudah semakin gelap dan sudah intip motor hujan sehingga juga banyak pengunjung yang sudah pada pulang. Hah, turun? Tadi di sini sangat iya ya. Oh bisa ya ke bawah situ? Motor juga banyak di sini. Ah ngeri. Iya. Tidak cukup terlalu emosi banjir deras.
menit foto di jembatan ini. Ayo. Ini bendungannya. Karena sudah mulai gelap, ini juga sudah mulai maghrib. Kita langsung pulang saja. Bye.